Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di dalam masjidnya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Barusan kita mendengarkan peringatan, nasihat agar kita semua selalu mentaati protokol kesehatan. Kita diingatkan supaya kita mendapatkan keamanan, kita mendapatkan keselamatan dari penyakit yang berbahaya itu. Jangan nanti sudah kena COVID baru dia menyesal. Saya menyesal, kenapa kemarin nggak pakai masker, kenapa kemarin tidak menjaga protokol. Jangan tunggu sakit baru menyesal. Makanya penyesalan itu selalu datang di belakang. Ini untuk urusan dunia jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi tentang urusan akhirat? Bagaimana lagi tentang urusan agama? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, telah mengingatkan, telah menyebutkan bagaimana penyesalan orang-orang yang kafir kepada Allah, penyesalan orang-orang yang melanggar aturan Allah, penyesalan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita yang masih hidup di kehidupan dunia yang sementara ini mengambil pelajaran. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat sebagaimana penyesalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau tara idzil zalimin, walau tara idzil mujrimun, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Tatkala engkau melihat, kalian melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat dosa, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tertunduk kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, "Ya Allah, sekarang kami sudah dengar, sekarang kami sudah lihat. Kalau begitu kembalikan kami ya Allah, supaya kami beramal-amal soleh, supaya kami mengamalkan amalan yang soleh. Inna muqinun, sungguhnya kami sekarang benar-benar beriman, benar-benar yakin." Mereka sudah lihat azab depan matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, Mereka nanti pada hari kiamat menyesal. Sudah melihat azab depan matanya, barulah mereka menyesal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka di dunia. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan mereka mengatakan, aduhai, alangkah indahnya dahulu kalau kami itu mendengar, kalau kami itu memahami. Mendengar dan memahami apa? Mendengar dan memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Mendengar dan memahami apa yang Allah perintahkan. Tapi mereka tidak mau dengar. Mereka tidak mau memahami. Di akhirat, setelah mereka lihat azab, baru mereka menyesal. Kalau seandainya dulu kami mendengar dan kami memahami apa yang Allah turunkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak mungkin akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Sekarang sudah jadi penghuni neraka sa'ir, baru mereka menyesal. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Infakkan bagi mereka-mereka yang punya harta, yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkan harta itu. Jangan kau simpan. Jangan kau pelit. Karena harta yang engkau miliki sekarang, kau senang atau tidak senang, kau suka atau tidak suka, pasti kau akan tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang engkau miliki, pasti engkau tinggalkan. Tidak mungkin dibawa mati. Infakkan, kata Allah. Sebelum datang suatu hari nanti, yang pada hari tersebut tidak ada lagi jual beli. Tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi persaudaraan. Tidak ada lagi syafaat. Dan pada hari tersebut, orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Kita diingatkan oleh Allah. Yang punya harta, infakkan sekarang hartamu. Jangan kikir, jangan pelit. Infakkan harta itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan harta yang berlipat kali besar dibandingkan apa yang kau infakkan. Dan di akhirat nanti engkau akan melihat ganjaran yang sangat besar dari Allah, dan engkau akan gembira, engkau akan bahagia melihat hasil infak yang dulu engkau infakkan di dunia. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus ingat dan memperhatikan peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, baru kita mau menyesal. Baru kita mau beramal dengan amalan yang soleh. Dulu waktu hidup di dunia, dia rajin berbuat maksiat kepada Allah. Dulu waktu hidup di dunia, dia tidak mengerjakan sholat. Dulu waktu hidup di dunia, dia tidak infakkan hartanya. Dia tidak bayar zakatnya. Dulu waktu hidup di dunia, dia suka berzina. Dulu waktu hidup di dunia, dia suka mengambil dan mencuri harta orang lain. Dulu waktu hidup di dunia, dia suka korupsi harta orang lain. Dia suka gibahi orang, dia suka zolimi orang, dia suka bodoh-bodohin orang, dia berbuat maksiat, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang kematian baru dia menyesal. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Wa taral zalimina lamma ra'ul 'adzaba yaquluna hal ila maraddin min sabil. Orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim, tatkala mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala depan mata mereka, barulah mereka mengatakan, aduhai, seandainya ada jalan kembali untuk kembali ke dunia. Menyesal dia. Kalau di akhirat sudah menyesal tidak ada gunanya. Dia mau nangis, menangis darah sampai keluar matanya pun tidak ada gunanya. Karena dia sudah mati. Nah, kita masih hidup. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki apa yang telah berlalu dari lembaran-lembaran catatan amal kita. Semua kita pernah melakukan dosa, jamaah. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pernah melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka-mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'udhiman li sya'nihi. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang menyesal di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzirin nasa yawma ya'tihim al-'adzabu. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada manusia tentang satu hari yang pada hari tersebut ya'tihimul 'adzab, akan datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulul ladzina zalamu, pada hari itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka akan berkata, Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kembalikan kami meskipun dalam waktu yang sangat sedikit. Walaupun sedetik, mereka ingin pulang kembali ke dunia. Minta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia. Subhanallah. Ketika mereka meminta, disebutkan dalam ayat yang lainnya, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Mereka minta-minta tolong, berteriak-teriak, minta supaya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Mereka teriak-teriak, minta. Bukan satu dua orang, mereka semua berteriak minta kepada Allah, ya Allah keluarkan kami dari sini ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, supaya kami bisa beramal amalan soleh, amalan yang belum kami lakukan, amalan yang tidak kami lakukan. Terlambat jamaah, terlambat. Kita masih hidup, belum terlambat. Segera. Yang suka berbuat maksiat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang suka meninggalkan sholat, kembali kepada Allah. Sholat, kerjakan sholat 5 waktu. Perempuan-perempuan yang belum menutup aurat, tutup auratmu sebelum datang kematian menjemputmu. Yang masih suka korupsi, yang masih suka mencuri, yang masih suka menzolimi orang lain, bertaubatlah, kembali kepada Allah. Masih terbuka pintu taubat sebelum tertutup pintu taubat dengan datangnya kematian. Mereka orang-orang yang kafir disebutkan oleh Allah menyesal, mereka minta supaya kembali ke dunia. Apa jawaban Allah? Mereka sudah minta merengek-rengek, meminta, menangis, berteriak, kembali dikembalikan, minta kembalikan ke dunia. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan azab itu. Rasakan azab itu disebabkan kalian melupakan hari perjumpaan kalian ini. Karena dulu waktu mereka hidup di dunia, mereka lupa bahwasanya setelah kehidupan dunia yang sementara ini ada kehidupan berikutnya. Mereka lupa kehidupan itu. Kita orang-orang beriman diingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita lupa seperti mana mereka lupa. Ketika mereka sudah diazab oleh Allah, mereka minta tolong, mereka minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Allah mengatakan fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan siksaan ini disebabkan dahulu kalian melupakan hari perjumpaan ini. Inna nasinakum, pada hari ini kami pun melupakan kalian. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqul adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Sekarang rasakan azab yang kekal itu disebabkan karena amal perbuatanmu sendiri. Coba lihat jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini ada orang yang mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali mengamalkan amalan Islam, ajaran Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, alhamdulillah. Ada yang ingatkan kita. Ketika kita lalai dengan kehidupan dunia, ketika kita lalai dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan, ada dai-dai, ada ustad-ustad, ada kiai-kiai yang ingatkan kita. Hei fulan, berhenti. Taubatlah engkau sebelum datang kematian kepadamu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim diberikan akal oleh Allah. Dia harus cerdas menggunakan akal itu. Siapa orang yang cerdas itu? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu." Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang-orang yang dana nafsahu, orang yang menghisap dirinya. Saya hari ini apa amalan saya? Saya hari ini apa kebaikan saya? Saya buat maksiat apa saja? Saya harus bertaubat kepada Allah. Saya harus memperbanyak amal saya. Dia hisap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengamalkan amalan-amalan saleh untuk hari setelah kematian. Sudah mati nanti, amal soleh itulah yang akan menggembirakan kita jamaah. Amal soleh itulah yang nanti membuat kita bahagia melihat balasan yang terbaik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Nanti kalau kita sudah mati. Sebelum kita mati, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tekad, hari ini saya ingin bertaubat kepada Allah, saya ingin menjadi hamba yang saleh, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semua menjadi hamba yang saleh, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma irda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iris sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih walata umurina wa wafiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih walata umurina wa wafiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana ya arhamar rahimin faghfir lana ya arhamar rahimin faghfir lana ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.